Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku yang memberikan Allah pada akhirat teman-teman berlaku. Insya Allah pada kesempatan yang lain masyarakat itu mengenai pada akhir jadi satu Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Rasulullah Rasulullah berkata Rasulullah Rasulullah berkata dua kalimat yang ringan di lidah sama berat dalam kembangan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Subhanallah 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 Subhanallah. Ringan di lidah maksudnya adalah untuk membacanya tidak memerlukan tenaga, mudah dibaca dan diamalkan. Untuk membaca dan menghafalnya tidak memerlukan waktu yang lama karena kalimatnya sangat singkat. Tetapi berat dalam timbangan, ya, ini karena kalimat-kalimat ini akan memberatkan timbangan amal soleh. Oleh karena itu kalimat ini amat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fadilahnya adalah fadilah yang paling mulia di samping fadilah-fadilah yang lain. Tadi di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai penutup kitab Sahih Bukhari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian janganlah mengabaikan 1000 kebaikan setiap hari. Barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 hari, niscaya akan memperoleh 1000 kebaikan. Seorang mukmin insya Allah tidak akan melakukan kejahatan setiap hari. Dengan membaca kalimat itu maka kebaikannya akan melebihi kejahatannya. Selain itu apabila ia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain maka pahalanya pasti akan bertambah banyak. Dan sebagai lain sebutkan barang siapa membaca Subhanallah tapi sendiri sebanyak 100 kali setiap pagi dan petang maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak duit di lautan. Dan belajar lain juga disebutkan dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka dosa-dosanya akan berkuburan seperti daun-daun berkuburan pada musim dingin. Alhamdulillah kita sampaikan dan sama-sama dengarkan yaitu pada saat itu Subhanallah Allah berkandil dan insya Allah para jamaah selalu sama-sama tanya Alhamdulillah kita yaitu ada yang berkandil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.